Berikut ini cara menghapus akun Bitly. Jadi kalian bisa gunakan aplikasi Bitly ini. Jadi lewat web juga bisa. Di sini saya pakai aplikasi Chrome. Kunjungi bitly.com. Nah, seperti ini situsnya bitly.com. Pastikan kalian login dengan akun kalian. Setelah itu kalian pilih akun 4 garis ini. Nah, di sini kan ada akun kita. Kalian pilih akun kita yang ini. Kemudian di bawah sekali bisa kalian lihat ada deaktif akun. Kemudian di bawahnya keterangan menghapus akun tidak akan menghapus link dari Bitly yang kita bikin. Jadi semua link yang kita perpendekkan itu tidak akan terhapus, tetap akan bisa kita klik. Jadi pilih alasannya di sini. Kemudian pilih save di bawah. Itu akan otomatis menghapus akun Bitly kalian. Nah, bagi kalian yang ingin menghapus link dari Bitly, ini ada informasi penting. Nah, di sini ada informasi dari support.bitly.com. Nah, di sini ada keterangan Bitly can never be deleted. Jadi, link dari Bitly itu tidak akan pernah bisa dihapus. Jadi, untuk kalian yang bermaksud menghapus akun Bitly, kemudian supaya link yang kita singkatkan itu atau kita pendekkan ikut terhapus, itu tidak bisa. Karena ketentuan dari layanan Bitly ini, link apapun yang sudah kita submit ke Bitly itu tidak akan bisa dihapus. Itu saja cara menghapus akun Bitly. Semoga informasi ini bermanfaat.